Tenaga ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Generasi Lingkungan, Helmi Basalamah, meminta masyarakat agar dapat memanfaatkan KBR atau Kebun Bibit Rakyat dalam menopang ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam peninjauan KBR Kelompok Beringin 2 bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Bone Bolango di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango pada Rabu 13 Desember 2023. Harapannya kami bahwa dengan adanya minat daripada masyarakat di sini, dengan ada sebuah cita-cita yang ingin dicapai, saya yakin bahwa KBR yang dibangun di sini untuk 25 hektar minimal dengan 32 ribuan bibit yang ada ini bisa membangun ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat akan pasti memelihara karena ada harapan untuk meningkatkan, satu menyangkut ekonominya, kedua menyangkut kelestarian lingkungan, ini akan menjadi desa wisata harapannya Pak Ayahanda, dan yang ketiga bisa menjadi sosial agregasi, sosial pendekatan kelompok ini makin menguatkan kohesi sosialnya, sehingga masyarakat makin kuat, kelompoknya makin kuat, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berada di wilayah Tilongkabila ini khususnya. Helmi menjelaskan destinasi wisata buah menjadi salah satu cara agar masyarakat dapat merasakan tujuan dari pembangunan KBR tersebut. Menurutnya KBR dibangun atas harapan dan cita-cita masyarakat untuk bisa memiliki wisata buah sendiri, dan ini difasilitasi BPDAS. Hal ini tentunya bisa dibarengi dengan ikhtiar dan kesabaran masyarakat dalam melakukan pemeliharaan bibit. Di samping itu, Kepala BPDAS Bone Bolango, Heru Permana, menyampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021, KBR dalam kegiatannya sebagai pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikelola oleh lembaga desa, kelompok, adat, masyarakat, petani hutan, atau pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, sehingga dapat digunakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada rehabilitasi hutan dan lahan. KBR Beringin 2 Desa Tunggulo merupakan salah satu dari 3 KBR yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Luas dari tempat penanaman bibit pohon ini yakni 25 hektar dengan 3 jenis bibit pohon buah yang dipelihara, antara lain rambutan, avokat, sirsak, dan satu bibit pohon kayu yakni gamelina, dengan total dari semua jumlah bibit 35 ribu batang.